Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Kalimantan Barat. Adil kak talino baca pamit kak sarungka basingat kak jubata. Alhamdulillah kita sudah mulai turun. Nah, rekan-rekan yang lain udah pada turun semua ya. Nah, itulah tadi keseruan perjalanan kita selama menuju ke lokasi. Kita sampainya tadi lumayan awal ya, karena tidak melawan arus yang amat deras ya. Jadi sekitar jam 3 subuh kita sudah sampai, kita istirahat, ngopi apa ya. Nah ini rekan-rekan sudah pada mulai, kita pun harus mencari titik lokasi di mana udah malam. Nah untuk lokasi kali ini kita masih di spot yang jauh, yaitu di daerah Rumbia ya. Daerah Rumbia masih. Cuman saya di Rumbia ini enggak tahu ya kabupatennya apa, kecamatannya apa, enggak tahu saya ya. Yang pasti masih kecamatan enggak tahu ya. Yang pasti kabupatennya masih Ciburaya ya, wali ya. Nah, cuman kecamatannya kita enggak tahu di sini saudara ya. Yang pasti di sini namanya daerah Rumbia. Enggak jauh dari perbatasan, sekitar 1 jam lagi bisa nyampai ke daerah Ketapang. Itu daerah Kayong ya. Bukan Ketapang, Kayong ya. Kayong Utara. Oke, saudara, kita langsung menuju lokasi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di spot ya. Tinggal mencari, menjatuhkan pancing kembali ya. Umpan yang saya gunakan kali ini adalah anak udang ya. Nah, kita nggak bawa cacing ya. Kita cukup bawa anak udang aja. Anak udang bulan. Udang sawah ya, orang sini menjulukinya. Kita menggunakan 5 joran saja. Nah, jangan lupa atau berdua kita nih wajib nih. Hop, bismillah. Bot, mata bengkak, bibit kekot, aku lempar kau sambal sen, tak kau mengkot, makan kau udang. Semoga ada rezekinya kita di sini, saudara. Alhamdulillah, udah jatuh semua dah pancing. Kita tinggal menunggu sambaran. Sebelum menunggu sambaran, kita ngopi dulu, saudara. Seperti biasa. Ya. Nah, pagi mah sempat ngopi. Udah tapi kita ngopi loh, saudara. Bismillah.
Alhamdulillah. Oh, diangkat mana ini ge ini lo nih sana. Ada mana PHP. Oh, ikan nih saudara, oke itu saudara. Kalau udang melekat deh saudara. Nunggu kita sambarannya. Dandan sana. Bismillah. Masih cepet-cepet nih sorah. Belum lah. Ya lo. Allah masalah. Oh ikan nih sorah. Udah begini nih sorah. Lari ya lah. Oh ikan. Oh. Masya Allah. Ikan telan sorah. Masak saudara, Allah masak saudara, ikan telan saudara, insya Allah. Ini kita ndak ada. Gila sak. Kayak ini sebenarnya. Oh, sallallahu Muhammad. Sedap, masya Allah. Alhamdulillah. Heh, pet kuning dah, bagus itu sedap. Alhamdulillah. Sedang semua. Allah masyaallah Muhammad. Sedap. Mailan lupa lagi. Ini mailan kau dek. Gua biasa kau dah kau nyak ni. Ada tanda. Oh, masalah Muhammad. Apa ni? Sangkut apa? Oh, masalah Muhammad. Ikan ni. Udah. Alhamdulillah. Hmm.
Oh, risik ini. Allah masih lelah Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah. Kayak kuning selaka. Mekok-mekok lah nama ring. Diam-diam dia makan ini saudara. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, cuba gak lawan-lawan sikit. Oh, alhamdulillah. Senang hati aku lawan-lawan gitu tu. Alhamdulillah. Beuning. Jangan aku cubit, aku dengar orang nanti. Huh? Tak aman kita dengan tetangga ini, ramai ni tangga kita ni. Alhamdulillah. Mang mau makan lo saudara kita kita. Makan kue dia pun makan enggak? Seperti udang sini ni mau dia jajar kan dia. Huh? Dan ini kan ikan ni. Allah itu. Budak ni. Allah masih lambat. Ikan ni saudara. Allah. Itu sedap dia. Sa ikannya. Ikan juare. Juare labet ini. Tak tahu juare apa ni. Ini bahaya. Enggak ni pedas enggak duri-duri ni. Dikit dia. Mengenai diri kita. Oh, ikan gudang nih. Alhamdulillah. Jadi cantik. Cik. Ha? Itulah. Allahumma salli ala Muhammad. Ah. Mayan nih, Bos. Alhamdulillah. Sedang-sedang jadilah saudara. Buat menambah nih. Lepas pula dia. Oh, meh. Baungnya. Oh, sialan. Alay. Ay, sialan. Eh, kena ada 100 ekor macam ini ni. Di bakso nyaman ni. Baby.
diam. Allah masyaallah Muhammad. Jadilah. Dapatlah nih suara kedua, 2-3 kali tungam. Udah makan tengah, belabur lah. Okey lah saudara, dah tak mampu saudara. Jam 4 sudah ni, lewat dah hampir jam 5 dah ya. Cuaca pun dah tak mungkin kan juga ya. Udang pun dah tak mau makan ya. Susah. Nah itulah ya. Kondisi airnya pun dingin ya. Jadi hasilnya ini ya benar-benar enggak memuaskan ya. Hampir mata pun rekan-rekan juga. Ya. KM. Tanyut lah, harus laju. Ayolah. Oke lah, saya akhirilah dulu mancingnya untuk hari ini. Ya, jadi seperti inilah ya. Kalau kita berangkat jauh-jauh seperti ini, tidak dipastikan kita harus mesti dapat banyak ya. Jadi buat saudara-saudara semuanya, jangan terkecohin. Oh, ini terlalu jauh di sana, pasti dapat banyak. Enggak juga, enggak pasti ya. Tergantung juga dengan kondisi airnya di sini ya. Nah, jadi enggak merata kita dapatnya banyak ya. Ada kala harinya udah enggak mau makan ya. Ya contohnya seperti ini ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita ke sini memang lumayan hasilnya berkilo-kilo ya. Nah, ini benar-benar enggak, bukan setengah kilo aja enggak ada nih. Ini berapa ekor aja tadi nih. Jadi itulah yang bisa saya tampilkan untuk saudara-saudara semuanya. Nah, jadi kalau mau trip, pilihlah hari yang bagus. Jangan asal pilih ya. Tapi kalau kita udah booking, nggak bakal bisa di cancel juga kan. Nah, jadi ya itulah namanya hobi ya. Yang penting kita mancing ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak dari pemancing kubur ya untuk Indonesia. Salam budaya dari Kalimantan Barat. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Dari pemancing